diminta mundur dari kuasa hukum Fedy Sambo. Febri sebut, saya bukan pesolek, ikuti arus. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap meminta ex-juru bicara KPK Febri Diansyah untuk mundur dari kuasa hukum Fedy Sambo dan Putri Chandrawati. Permintaan itu dicuit Yudi dalam akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Pernyataan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri lantas merespons cuitan Yudi yang meminta dirinya mundur. Febri mengatakan sudah berbeda pilihan dengan Yudi. Dia menggambarkan dirinya bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Febri meminta doa Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebagaimana diketahui, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasamala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri Chandrawati beberapa waktu lalu. Sebelumnya, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga pernah meminta agar Febri dan Rasamala mundur. Pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.